Jadi serba, ya serba salah. Sekalian lah kita minta juga ini konfirmasi. Kami baru dapat laporan kalau dari Pak Yusran, PK, kemudian ada minta uang tiket, uang jalan begitu. Oh mohon maaf, saya sekarang bersumpah di depanmu, kalau kita sama-sama Kristen lah. Man ya? Selagi. Saya demi Tuhan tidak ada hal itu. Sejumlah 32 juta itu? Dibilang 32 juta, berapa? 32 juta. Oh nggak ada? Itu nggak ada. Nggak ada. Panitia pun dia bilang ada sebut nama panitia. Nggak ada, jangan percaya itu. Saya bisa mampir sekarang ini di depan Bapak. Nggak ada. Saya tahu saya. Itu. Boleh. Itu bagi Bapak. Nama saya tempo hari itu di itunya saya dicatut, memang. Nama saya dicatut. Sama SE yang pertama itu, namanya Didi. SE yang pertama itu. Nama saya dicatut. Saya bilang kalau siapa itu SE yang pertama? Ada Didi, namanya Didi. Yang sudah di ini. Iya. Kan sekarang ganti-ganti ya. Ganti. Itu yang saya bilang. Nama saya dicatut dan teman-teman entertain. Panitia. Disebut panitia saya juga 32. Bulan lalu 32 itu. Bulan lalu, kalau yang lalu-lalunya ada buat Pak Anggiat, buat Pak Yusran selaku PTK itu ada. Pak Anggiat nilainya ratusan, Pak Yusran juga selaku PTK. Nah yang terakhir kemarin rinciannya PTK tadi berapa ya? Saya lupa. Tapi ya, panitia kemudian ada beberapa staf. Panitia juga, aku bingung. Makanya Pak Yusran tahu saya nggak pernah minta. Iya makanya oke okay, terima kasih banyak toh itu informasikan ya nanti kita tanya terus saya coba tanya itu kamu pakai apa itu satu kedua begini Pak semua pekerjaan yang ada di atas yang berkaitan dengan sub itu semua kayaknya diatur oleh Pak Yusran iya honor panitia P3K itu langsung mereka yang menyerahkan, bukan kita. Saya tahu akan begini, makanya saya bilang kau serahkan langsung, jangan ke saya. Kita ketemu, itu panitia adendum. Adendum. Kalau orang tuh siapa yang kita ketemu, mana siapa? Yang panitia adendum. Panitia adendum siapa? Di Jayapura. Jayapura. Iya.